sudah berkembang namanya CAD, CAD, Computer Aided Design, untuk bikin matras, untuk bikin cetakan. Maka kalau kalian lihat benda atau mobil lah ya, mobil zaman sekarang dan mobil tahun 90-an bedanya jauh ya. Untuk bikin mobil zaman sekarang dengan teknologi komputer, bikin body digambar di komputer, cetakannya juga pakai komputer, teknik teknologi CAD CAM itu menghasilkan fitur-fitur bentuk yang mungkin waktu zaman dulu belum bisa dibayangkan. Bisa dibayangkan, tapi untuk buatnya susah. Nah, sekarang sudah dengan teknologi yang ada, komputer khususnya, bantuan dimungkinkan. Sudah juga ada yang namanya MEMS, nggak salah ya namanya ya. Itu membuat skala mikro, bahkan nano. Ya. Jadi bikinnya kecil-kecil, ada robot nyamuk dan lain sebagainya, itu untuk menunjang menunjang pembuatan dari spare part atau komponen dari elektronika. Itu butuh kadang-kadang kecil sekali. Ya. Dan seterusnya ya. Jadi sekarang perkembangannya, apalagi kalau sudah 2020S ya. 2020S sampai sekarang ini mestinya diupdate lagi ya. Sudah masuk dimasukkan unsur artificial intelligence dan lain sebagainya. Oke, ini dulu juga pernah disampaikan di Prosman 1 kalau kalian ikut kelas saya ya, bahwa untuk membuat sesuatu itu kita harus tahu fungsinya untuk apa, jumlahnya berapa ya. Sehingga kita bisa tahu butuh requirement apa ini produksinya. Kalau membuat satu dan buat 10 ribu atau 1 juta, pasti berbeda caranya. Ya. Ini ada beberapa metode dari manufaktur ya. Mungkin sekarang sudah lebih dari 5. Kita lihat satu-satu dulu ya. Yang A ini adalah dibuat dengan cara casting ya, casting atau powder metalurgi. Kalau casting, logam dicairkan ataupun plastik, kalau misalnya itu kita bicara polimer, dicairkan, dimasukkan dalam cetakan sampai dia beku atau solid, kemudian dingin baru dibuka. Kalau powder metalurgi agak berbeda, yang dimasukkan dalam cetakan bukan logam cair tapi serbuk powder, di mana kita bisa atur kerapatannya, kita bisa atur isinya mau dicampurin apa gitu ya, itu powder metalurgi. Ya. Itu. Yang B ini adalah proses forging atau upsetting ya, dipukul-pukul gitu ya. Ada cetakannya juga, tergantung ya, bisa open die forging atau close die forging. Close die forging ada precision forging, ada immersion forging. Kalau kalian masih ingat ya persamaan satu. Ya, dipukul-pukul. Awalnya seperti ini lurus, dipukul-pukul jadi bentuknya ada kepalanya. Yang C ini adalah proses ekstrusi. Ya. Ekstrusi itu tidak melulu bikin pipa panjang ya, bikin profil aluminium tidak ya. Bahkan seperti membuat panci dan lain sebagainya itu juga kayak apa ya? Panci beberapa komponen otomotif tuh ya, yang bentuknya seperti tabung itu juga, walaupun panjangnya cuma misalnya 20 cm, diameternya 10 cm atau bahkan lebih kecil, itu juga ekstrusi dibuatnya. Contohnya juga seperti ini ya, ditekan. Yang D ini adalah machining, ini yang akan kita pelajari selama kurang lebih 4 bulan ke depan ya, satu semester. Yang E joining, disambung ya. Nanti ada lagi yang 3D printing dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, ini adalah ukuran, scales, skala dalam sebuah manufaktur. Nah, ini ukuran ya. Ini, wah ini kecil ya, skala atom nih ya, satu atom. Terus milimeter, 10 mili. Oh, sorry, bukan mili ini. Nano ya ini ya. Ini baru mili, 10 mili, sampai ini meter ya. Nah. Ini klasifikasinya, ada nanomanufacturing, mikromanufacturing, ya, memomanufacturing, dan ini apa, kalau tidak salah ini makromanufacturing. Contoh di alam, kalau bikin ukuran 1 meter ke atas itu kayak ketinggian manusia. Kalau ukuran
ukuran sentimeter gitu ya, itu kayak bikin tikus. Kalau ukurannya sudah sekian, cuman sekian mili, 10 mili, bahkan ya itu semut. Kalau ukurannya 1 mili, pasir, butiran pasir. Kalau ukurannya ini mikron mungkin ya, saya kurang jelas di sini, sel dari manusia. Kecil lagi virus, dust partikel, atom. Dan ternyata membuat yang besar dan membuat yang kecil itu ada tantangannya sendiri. Bukan berarti yang buat yang kecil itu susah, buat yang besar itu gampang ya. Ada tantangannya sendiri. Contoh manufakturingnya, kalau yang gede-gede biasanya pakai casting, forging. Kecil-kecil nih machining kebanyakan ya. Machining. Walaupun kalau saya mau machining yang besar, yang saya ceritakan kemarin ya, untuk spare partnya kapal, kapal laut itu ya gede-gede juga ya. Crankshaft-nya wah besar ya. Pistonnya juga besar. Nah, itu juga bisa di machining. Jadi alatnya mesin mesinnya juga gede. Nah, untuk yang mesin kecil ini pakai cara chemical blanking dan seterusnya, litografi, teknik dan banyak dipakai untuk 3D printer resin cair. Nah, ini aplikasinya pesawat terbang, mobil, ini roda gigi. Ini bagian dari PCB yang untuk kecil-kecil ya. Ada juga gear untuk MEMS. MEMS ini mikro apa, saya lupa singkatannya. Kalau kalian kalau Google gitu MEMS itu langsung ketemu singkatannya. Features in, nah nanti ke depannya bakal teknologinya nano. Oke. Ini adalah pembagiannya. Ada machining, advanced dan finishing. Kalau machining itu yang kalian praktikum di lab. Labnya Pak Uki ya, ada Pak Sandi, Obo, dan kawan-kawan lain yang bantu. Turning, drilling, milling, broaching. Ya. Broaching mungkin kalian tidak praktikum. Tidak ada di sana alatnya. Yang advance ada WEDM atau Wire Electric Discharge Machining. Terus chemical machining, ya. Laser, water jet machining ini advance. Ya, pengertian advance dan lain sebagainya itu kan sekedar istilah saja ya. Ini dipakai ya karena ini lebih advance dari yang sini, dari yang kiri. Mungkin sekarang lagi ada yang namanya ultra advance itu misalnya. Terus berkembang ya, proses manufaktur terus berkembang. Oke, finishing. Nah, finishing ini ada surface grinding, centralized grinding, lapping, electromechanical polishing. Termasuk kalau kalian mobilnya di poles nano keramik. Nah, itu juga bagian dari finishing sebenarnya. Oke, nah ini pengantar awal untuk masuk ke materi hari ini. Oke. Saya coba mau menggunakan barcode ya. Cuman SIM-nya ini lagi muter-muter ya. Lagi loading terus dari tadi, press untuk versi online-nya saya belum berhasil untuk masuk. Coba nanti di akhir ya, kasihan ketua kelasnya. Ketua kelas nanti bantu yang nggak bisa pakai barcode aja. Oke, saya akan putarkan video dulu ya, putarkan video dulu. Sebentar. Untuk itu saya perlu share screen lagi. Oke, sudah muncul di layar gambar dari Google Drive saya. Gambar dari, apakah muncul? Mohon. Muncul, Pak. Muncul, okay. Muncul, Pak. Thank you, thank you. Nah, kita melihat ini dulu ya. Kalian pasti sudah pernah melakukan, tapi tidak ada salahnya. Bagi yang mungkin praktikumnya offline, kita lihat bersama-sama dulu. Semoga jaringannya bagus. The selection of a cutting tool is probably the most important decision a machinist can make. We're going to cover some of the basics, but I... Apakah suaranya lancar?
Suaranya bagus, Pak. Mantul, Pak, suaranya, Pak. Terdengar tapi mantul, Pak. Mantul, mantap betul berarti. Kalau videonya lancar ya? Lancar, Pak. Ya apa caranya ya supaya enggak mantul? Mesti selalu begitu. Atau saya perlu perlu mute. Coba sebentar. Coba aja, Pak. Ya. Share tab aja, Pak. Ini sudah share tab. Maksudnya share tab gitu, Pak. Ya, saya coba matikan mic saya. Saya coba dulu. The selection of a cutting tool is probably the most important decision a machinist can make. We're going to cover some of the basics. Oke, kali ini apakah masih mantul? Aman, Pak. Enggak. Aman, Pak. Saya harus berhenti bicara tadi ya. Saya matikan mic ya. Oke, selamat menikmati video. Basics, but I urge everyone that intends to use a lathe to learn as much about cutting tools as possible. They're the key to the quality of your work. Lathe tools are made of many different types of materials in many sizes and styles. The three types we're using today are, from the left, high-speed steel tools, carbide tip tools, and on the right, carbide insert tools. High-speed steel tools can be used for many turning operations on all but the toughest alloys. The tools are sold as blanks in many sizes and grades. The machinist grinds the point of the tool depending on the type of metal he's cutting and the type of turning operation he intends to do. A good machinist handbook will give you the standard guidelines for grinding high-speed steel tools. The cutting edge of a carbide tip tool is brazed to the end of a steel shank. The shape of the cutting edge, its profile and cutting angles are manufactured into the tool. A little cleanup on a green wheel, a silicone carbide grinding wheel, and the tool is ready to go. Cemented carbide will handle much more heat than high-speed steel, so carbide tools are able to cut tougher metals and cut at higher speeds. Cemented carbide is also used to make small inserts that are clamped to a tool shank. This style insert is manufactured with a cutting edge on each of its three sides. After an edge has dulled, the insert can be unclamped and rotated to the next side. After all the edges have dulled, the insert is thrown away and replaced by a new one. Although this type of cutting tool was designed for the demands of high production work, it's really a great tool for the beginner because it allows even the person with little or no tool sharpening experience the ability to easily maintain a properly formed sharp tool. No matter what type of material the cutting tool is made of, it's the shape of the tool that determines how it can be used. The profile of the tool's point determines the type of cut the tool is designed to make. The location of the cutting edge on the point of the tool determines the direction in which the tool will cut. Turning and facing tools are either right or left-hand tools, depending on which side of the tool's shank the cutting edge is ground. Right-hand tools cut from right to left because the cutting edge is on the left side of the tool's point. Facing from the center of a part to the outer edge, cutting right to left, requires a right-hand facing tool. Left-hand turning and facing tools cut from left to right. Cutting away from the headstock in a turning operation or from the outer edge to the center in a facing operation. The cutting edges on these tools are on the right side of the tool's point. Sending a tool straight into a workpiece is called a plunge cut. This type of cut requires a tool that has the cutting edge square on the nose of the tool. Here we're using a high-speed steel cutoff blade and holder. The position of the cutting tool in the tool holder is very important. Tools should always be placed as far into the tool holder as possible to give the cutting edge adequate support and to reduce the possibility of the tool vibrating. In the case of a boring tool, only the length needed to clear the hole should extend out beyond the tool holder. The height of the tool should be set to match the center of the lathe axis. A lathe center placed in the tailstock can be used as a gauge to set the height. On this tool holder, shims and spacers are used to raise the tool. The tailstock is also used as a tool holder for drilling, reaming, countersinking, and thread tapping operations on the lathe.
Oke ya, video pertama saya rasa cukup lengkap ya, dia cerita tools dan operasinya. Kalau teman-teman dari SMK mesin biasanya, wah lengkap banget tuh pengetahuannya ya, jenis-jenis tools, kemudian geometri toolsnya bubut itu biasanya lengkap banget ya. Video kedua ketiga ini kalau nggak salah saya rekam sendiri ya, saya rekam sendiri. Yang tengah-tengah ini video yang tengah yang itu mesin CNC bubut yang dilengkapi dengan milling ya. Jadi komplit. Yang kanan ini dia kayak lagi bikin ulir untuk posisi tengah ini. Oke, saya coba lihatkan lagi ini video yang lain. Yang cryogenic ya, cryogenic. Akan menyenangkan ini. Sebentar. Saya matikan dulu mic saya. Thank you.
Oke ya, kalau video kedua tuh 13 menit cukup panjang ya. Jadi di video kedua itu ya sama cerita mengenai nitrogen cair ya. Penggunaan dari nitrogen untuk sebagai media pendinginan. Kita tahu nitrogen cair itu kan dingin banget. Dipakai untuk membekukan sperma, dipakai untuk dalam dunia kulineri juga dipakai ya untuk bikin-bikin makanan, mengawetkan makanan. Nah, nitrogen cair ini disebut juga kriogenik istilahnya. Dan cukup ramah lingkungan sebenarnya, kan gas nitrogen ini kan 70% kalau enggak salah. Kalau enggak salah 70% di 78% di atmosfer kita. Ya, kalau di lab mungkin teman praktikumnya pakai apa ya? Pakai yang putih-putih itu ya. Cairan putih. Apakah betul yang praktikum di lab? Iya, Pak, benar, Pak. Oh, pakai emulsi gitu ya. Ya, itu juga sebagai media pendingin coolant. Ada yang manual untuk mendinginkannya pakai botol plastik, ada yang bisa diatur pakai pompa otomatis gitu. Untuk kriogenik tadi, toolnya khusus, ada lubangnya supaya bisa keluar gas nitrogennya. Oke, saya akan masuk ke slide bubut yang kita akan bahas pada hari ini. Saya coba dulu anu ya, berita acara perkuliahannya, siapa tahu bisa. Permisi Pak Yopi. Ya. Saya boleh izin pindah device Pak ke laptop? Boleh, boleh, silakan. Terima kasih Pak. Nah, udah bisa. Ya, nah ini saya coba anu ya teman-teman ya. Saya buat barcode. Sebentar ya. Saya buat barcode. Supaya ketua kelasnya enggak capek gitu ya, banyak karena ada 50-an walaupun masih 30-an PRS1. Nah, masih muter-muter. Ya udah deh, nanti aja di akhir kelas aja saya buat barcode-nya lagi. Oke. Nah, sudah masuk ya, selesai ya. Saya juga belum masuk Lentera ini. Saya akan nanti masuk Lentera di akhir kelas. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, thank you. Nah, kita akan belajar turning process. Sekali lagi, ini belajar kulitnya aja ya. Kulitnya aja. Kalau menurut RPS yang Pak Uki bikin itu disampaikan dalam dua minggu. Minggu ini dan minggu depan. Ini ada kurang lebih 40 slide. Jadi nanti kita akan berhenti di slide yang ke-20. Bubut ini merupakan proses permesinan yang sangat-sangat umum sekali digunakan ya. Banyak sekali proses yang membuat benda menggunakan cara bubut, turning ya. Selain apa ya, simple konstruksinya dan juga lebih murah biayanya, biasanya biaya itu kaitannya dengan energi yang dikeluarkan dibanding dengan proses milling. Nah, simpelnya bubut ini ada pencekamnya, disebut jaw rahang ya, karena dia bisa kayak buka tutup gitu ya, seperti mulut kita, rahang kita, ada yang 3, ada yang 4 ya, 3 jaw chuck, 4 jaw chuck ya. 3 ini 4 dan 3 bedanya apa, selain beda pasti beda jumlah rahangnya ya. Yang kalau keempat ini rahangnya harus di setting sendiri-sendiri. Kalau yang 3 ini kita kencengin satu sisi, maka kedua sisi lainnya akan ngikutin dia, entah itu menuju pusat atau keluar dari pusat ya. Kalau yang 4 ini harus sendiri. Untuk bubut benda yang kotak dan sebagainya lebih mudah. Kemudian rahang ini fungsinya untuk memegang, rahang ini nempel di spindle ya. Rahang ini memegang benda kerja,
Nah, benda kerja yang diputar nantinya oleh spindle. Yang benda kerja ini supaya terjadi proses pemotongan, perautan akan dipotong oleh tools yang di sini warnanya pink ya. Tools dipegang oleh tool post dan lain sebagainya. Ada carriage, ada nanti ada lead screw tempat jalannya carriage, ada tailstock juga kalau toolsnya benda kerjanya panjang dan lain sebagainya, kita lihat nanti. Ya. Jadi ada dua gerakan utama sebenarnya. Ini gerakan dari spindle-nya berputar, ini gerakan dari tools-nya. Ya. Oke. Mesin bubut merupakan mesin serbaguna, general purpose machine, karena mampu mengerjakan berbagai jenis pekerjaan. Mengurangi diameter, turning, menipiskan benda kerja, facing, bisa, membuat lubang juga bisa. Ya. Bagian utama dari mesin bubut ada bed ya. Bed ini mejanya. Headstock. Ini ya, headstock, ini carriage. Tailstock, ini headstock. Ini tailstock. Ya. Carriage. Gearbox. Gearbox ini di bagian yang untuk bisa mengatur kecepatan dari spindle-nya. Ada yang juga pakai bukan gearbox tapi pakai kombinasi pulley gitu ya, tinggal memindah gitu. Ya. Ini gambarnya mesin bubut yang umum digunakan. Yang lengkap ini ya, kadang-kadang sudah nggak ada covernya dan lain sebagainya. Oke. Nah, salah satu cara untuk melihat dimensi benda kerja yang bisa diproses di sebuah mesin bubut adalah melihat swing dan distance between center dari mesin bubut. Jadi biasanya kalau kita mau beli mesin bubut, ini dua faktor yang kita perhatikan. Ya. Swing itu merujuk pada diameter maksimum benda kerja. Ya, kalau swingnya besar, artinya dia bisa mengerjakan benda berdiameter besar. Ya, kalau distance between center, ini merujuk pada panjang benda kerja. Distance between center ya, dari pegang sini sampai ke tailstock gitu. Ini ya kalau kita lihat ini kan yang panjang sekali mesin bubutnya ya. Nah, bagi mesin bubut yang panjang seperti ini, maka namanya benda kerja dia punya berat gitu ya. Meskipun sudah dicekam ke kiri kanan, dia punya center of gravity-nya di tengah, dia akan melengkung. Ya, nah itu gak baik ya kalau benda kerjanya gak flat, gak lurus, tidak lurus dikerjakan pasti hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu ada support di sini ya. Nah, ada bantuan support di sini. Bisa dipindah, digeser. Gitu. Oke. Okay. Nah, ini adalah beberapa contoh mesin bubut, ini yang umum sekali biasanya di lab ya. Tailstock, headstock, ini chuck, coolant supply, tool post, ya ini tolong sedikit banyak dihafalkan ya bagian-bagian ini ya, biasanya saya keluarkan di ujian. Sebutkan bagian-bagian mesin bubut, nah ini apalagi kalau sudah praktikum mestinya ini piece of cake lah, gampang kayak gini ini ya. Oke, saya nggak akan tanya di mana bautnya, enggak, yang umum-umum saja. Kayak tailstock, tool post, ya. Chuck yang mana, tools yang mana, gitu-gitu aja. Ya. Oke, nah, mesin yang baik itu punya emergency stop ya. Jadi kalau ada apa-apa, kecelakaan kerja misalnya, atau ada mesin luar kendali, tidak sesuai bekerja bagaimana mestinya. Kadang-kadang kalau kita mau mematikan atau merubah arah, muter-muter ini masih agak ribet, langsung aja pencet atau injak emergency stop, maka dia akan berhenti, mati mesinnya. Oke, okay. Nah ini sebuah gambar dari mesin bubut yang sangat besar ya. Ini untuk bikin spare partnya kapal ya, gede memang ya, gede banget ya. Dan untuk ngerjakannya ya gak hitungan minggu ya, sudah bisa bulan kalau ngerjakan seperti ini. Ini untuk repair biasanya juga, untuk finishing. Dan mesin-mesin seperti ini memang custom. Memang didesain, diciptakan untuk benda-benda tertentu. Seperti ini, misalnya kamu mau pakai, saya mau bubut poros
crankshaft mobil saya pakai ini, nggak bisa, dia nggak bisa nerima. Ya. Kalaupun bisa nerima, rugi dia. Ya. Kamu tidak sesuai dengan spesifikasinya, ya. Rugi. Oke, ini juga ya. Lihat, ini operatornya pun nanti bisa naik di sini, ada tangganya nih ya, lihat. Sama seperti yang tadi ya. Nah, ini lebih tinggi, operatornya pun bisa naik di tangganya sini untuk men-setting tools-nya dan lain sebagainya. Ini ukuran manusia, manusia ini katakanlah kalau bule ini 1,8 gitu ya. Ya, diameternya ini bisa 2,5 ya. Mencekam. Nah, jauh-jauh itu enggak cuma bisa mencekam bagian dalam saja ya. Kalau sebuah pipa misalnya yang mau dibubut, nah pipanya bisa di luar. Jauh ketika dilonggarkan dia akan keluar ini ya. Ada ini ada 4 kebetulan. Keempat jauhnya akan keluar dan dia bisa mencekam pipa dari dalam. Mencekam pipa dari dalam, bukan hanya menggigit dari luar tapi juga bisa mencekam dari dalam. Itu orang gitu. Ini lagi-lagi bagian-bagian dari mesin bubut ya, selalu keluar, maka akan saya tanyakan waktu ujian ya. Ini juga ada namanya chip pen, ya, mungkin tidak ada tadi ya. Chip pen itu tempat jatuhnya chip di sini. Chipnya jatuh di sini dikumpulkan. Biasanya juga emulsi atau pendingin juga akan terkumpul di sini. Jangan dibuang, ini bisa dijual lagi di loak gitu ya, untuk dipakai di ulang. Oke, apalagi yang nggak ada di slide sebelumnya ya. Ini compound rest, gue sini jalurnya, saya rasa sudah lengkap. Ada yang bilang bahwa kalau kita mau jadi negara maju, syarat pertama adalah industri manufakturnya harus maju. Indonesia saat ini memang bergerak ke arah sana, gitu ya. Mobil sekarang beberapa sektor kita sudah mengalahkan Thailand ya. Kita sudah melakukan ekspor ke beberapa negara untuk mobil ya. Tapi itu tidak cukup ya. Kalau harus maju, fundamental dari manufakturnya harus kuat. Apa itu fundamental? Kita bisa punya mesin cor yang bagus. Banyak, kalau mesin cor yang bagus banyak ya. Tapi kita juga harus bisa memproduksi mesin-mesin perkakas. Nah, ini yang belum kita bisa lakukan. Artinya apa? Kita bisa memproduksi mesin bubut sendiri, kita bisa memproduksi mesin CNC sendiri, kita bisa memproduksi mesin milling sendiri, dan lain sebagainya. Kalau ditarik ke belakang kan, dulu nggak ada yang namanya mesin bubut dari Cina. Tarik ke belakang lagi, nggak ada mesin bubut dari Jepang. Ya. Nggak ada dari Taiwan. Kalau sekarang kita lihat, sudah ada produksi dari Cina, banyak sekali. Produksi dari Jepang sudah lama, dan sebagainya, produksi dari Taiwan juga banyak sekali, dan mereka sekarang sudah saya katakan sebagai negara maju. Jadi, ya. Jadi kemampuan untuk memproduksi mesin perkakas ini salah satu syarat untuk kita bisa menjadi negara maju. Karena dengan bisa memproduksi mesin perkakas, ya, maka kalau membuat sesuatu itu akan lebih mudah. Ya. Karena ini basicnya untuk bikin-bikin, ya, basicnya untuk membuat macam-macam. Nah, ini masih ada lagi ya gambar nih ya. Oh ya, ini slide saya ini juga slide dari Pak Uki ya, sama. Sejak dulu ya, sudah 10 tahun mungkin. Lebih kali ya. Nah, itu juga slide yang sama dari Pak Uki. Oke. Nah, ini adalah kalau tadi cuma gambar saja, kalau ini nama plus ini untuk apa sih? Gitu ya. Spindle, the spindle holds and drives the workpiece. Fungsinya spindle untuk memegang dan menggerakkan benda kerja, menggerakkannya secara rotasi. Ya. Ada crossfit handle wheel, carriage handle wheel. Kalau handle wheel jelas ya. Diputer gitu ya, roda kemudi. Kemudian ada carriage, spindle clutch lever, brake, feed rod, lead screw, rack, bed way, steel stock. Nah, ini bisa kalian coba baca sendiri pelan-pelan dulu. Apa ya, Pi? Ya, tanya, Pak. Silakan. Kalau tadi kan ada mesin apa namanya yang machining itu yang untuk skala besar itu, Pak ya. Itu apa
Komponen yang part yang digunakan di situ itu apa juga sama kayak yang masal kecil biasa gitu, Pak? Nah, yang kayak gini, Pak. Atau kurang lebih sama atau ada part tambahan kayak gitu, Pak? Terima kasih. Ya, ini siapa ya? Siapa yang bertanya barusan? Saya enggak. Saya saya Pak Bibing, Pak. Oh, sorry. Saya enggak bisa melihat soalnya kalau di Google Meet nih. Thank you pertanyaannya. Bibing dulu SMK atau dari SMA? SMK, Pak. Nah, kamu dulu SMK apa jurusannya? Otomotif, teknik kendaraan. Oh, agak berbeda ya. Kalau SMK mesin pasti dapat bobot lebih banyak gitu ya daripada otomotif ya. Apakah begitu? Harusnya ya gitu ya. Ya, pertanyaannya tadi apakah komponennya sama? Nah, karena contoh dari tadi itu kan benda-benda yang mesin-mesin bobot yang relatif kecil ya, ada gambar ini, ada gambar ini gitu ya. Kemudian ada gambar ini juga. Nah, pertanyaannya apakah sama ya? Pada dasarnya adalah sama. Sama persis. Ya, yang membedakan apa? Ya pasti ukurannya yang satu. Yang kedua, karena ini gede, pasti dibutuhkan yang namanya peralatan support tambahan. Contohnya apa? Ya, ini ada kids-nya, kids, istilah saya kids sih. Ada sangkarnya, ada tangganya. Yang lain-lain sama. Terus juga ini juga biasanya kalau yang standar bawaan ya, mestinya ini bisa otomatis ya, bisa bergerak kiri kanan otomatis. Ada otomatisnya. Tapi biasanya ini seringkali rusak atau nggak dipakai, jarang dipakai. Kecuali untuk benda-benda yang tipikal sama terus. Misalnya bengkel A ngerjakan barang B terus ya. Ya, ini otomatis ini akan sangat memudahkan. Jadi biasanya kalau bengkel bubut itu sering nerimanya macam-macam. Nah, kalau ini juga harus otomatis. Kalau nggak otomatis nggak bisa karena dia besar, ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah sama Bibing, cuma mungkin tambahannya adalah perangkat-perangkat yang untuk menunjang bagaimana manusia atau operator dapat mengerjakannya. Contohnya apa? Ada kandangnya, ada panggungnya di sini, dan pasti juga ada support-support tambahan supaya dia nggak jatuh gitu. Jadi itu jawabannya ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, okay, thank you. Permisi Pak Yopi, saya mau tanya Pak. Ya, jangan susah-susah ya. Iya Pak. Kamu boleh tahu yang punya Petra itu buatan mana Pak? Punya Petra? Wah, saya udah lama nggak main ke Petra nih. Ke lab manufaktur khususnya. Kalau dulu waktu saya praktikum mestinya Jepang ya. Kalau yang terakhir ini Cina kayaknya. Atau Taiwan gitu. Di mesinnya sih tulisannya made in China, Pak. Ya, China berarti. Iya. Dulu waktu saya praktikum lama itu ya. Rasanya Jepang dulu. Masih. Tapi ya apapun made in-nya enggak pengaruh menurut saya ya. Apalagi sekedar untuk belajar. Bahkan kalau menurut saya lebih baik kita punya mesin yang kecil-kecil banyak. Ya mesin bubut tuh ada yang cuma seukuran desktop loh. Desktop itu seberapa ya? 1 meter gitu kali ya, 1 meter desktop kecil lah, itu untuk belajar lebih enak lagi kalau mau tatik ya, untuk cuman mungkin problemnya adalah material yang mau dibubut itu ya, kalau bahannya aluminium atau kuningan kan lebih mahal untuk praktikum ya, itu. Oke, lanjut ya, lanjut dulu. Nah, ini masih ada tambahan ya. Ada headstock, spindle speed selector, artinya kita kalau mau milih berapa kecepatannya gitu ya. Kemudian ada emergency stop button, ada motor start button, jelas tombol-tombol ya. Spindle clutch and brake lever ada macam-macam. Silakan dibaca sebentar. Oh, Pak, mau nanya lagi, Pak. Ya, siapa ini? Bibing, Pak.
Siap. Kalau mesin manufaktur kayak gitu, apa ada standarisasinya juga, Pak, ya? Saya coba mencerna pertanyaanmu. Maksudnya gimana ini? Maksudnya kayak kan mesin bubut itu standarnya itu seharusnya seperti ini, kayak ukurannya, terus habis itu bahan yang digunakan atau kayak apa namanya partnya gitu, Pak. Apa ada standarnya atau boleh berbeda gitu? Oke, okay. Saya coba bantu jawab ya. Standar ini mungkin yang dimaksudkan adalah SNI gitu kali ya. Iya, iya itu Pak. Nah, biasanya kalau mesin-mesin seperti ini itu bukan karena SNI, tapi ada istilahnya kalibrasi dari alat sih. Ada kalibrasi dari alat. Apakah alat ini sudah bekerja dengan spesifikasi yang ditentukan dan kepresisiannya atau dan lain sebagainya itu sesuai dengan yang dijanjikan, dikalibrasi istilahnya. Ada namanya itu apa ya, badan kalibrasi apa gitu ya. Nah, kalau bahannya pakai apa dan sebagainya itu sebenarnya gak ada sih saya rasa standarnya ya. Mungkin saya bisa salah ya, karena saya jujur aja nggak pernah dengar sampai segitunya. Biasanya kalau orang mau produksi untuk ukurannya itu ada yang namanya tergantung dari kebutuhan. Misalnya ya, kalau yang terkenal misalnya Morisaki gitu ya, dia bikin ukuran A, B, C, D ya, maka ya lawannya kurang lebih akan bikin ukuran yang sama, ikut gitu. Jadi biasanya ngikut ya, ada leadernya, ngikut followernya, ngikut mobil misalnya ada 1500, 2000, ada 1300. Ya nanti saya jarang lihat mobil misalnya 1750 atau 1600 sekian. Ada tapi jarang sekali. Ya itu bukan lebih ke arah standar sih, lebih ke arah kebutuhan. Ya. Biasanya misalnya PT PAL dia memproduksi sendiri misalnya ya. Nah, maka ada sebuah perusahaan yang memang dia memproduksi mesin bubut untuk bikin crankshaft dan lain sebagainya untuk kapal. Jadi dia sudah punya seri-seri mesin bubut yang panjang dan lain sebagainya bisa mengakomodir untuk kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi mesinnya itu dibuat sesuai kebutuhan yang umum gitu, Pak ya. Iya. Oh, terima kasih, Pak. Iya. Supaya laku tentu saja mesinnya akan dibuat sesuai dengan umum. Nah, biasanya ya tidak akan jauh-jauh beda. Ada kelas-kelasnya gitu, ada kayak kubikasinya, ada CC-CC-nya gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah beberapa bagian dari lead cutting operation. Apa saja sih yang bisa dilakukan oleh sebuah mesin bubut gitu ya. Kasarannya seperti itu simpelnya. Yang pertama turning. Turning ini adalah proses mengurangi diameter. Nah, kalau misalnya saya punya poros diameter 10, saya menjadikan dia diameternya 8, maka depth of cut-nya atau masuknya benda masuknya tool ke dalam benda kerja itu cukup 1 mili saja. Karena kan dia berputar ya. 1 mili jadi 2 mili. Jadi 10 kurangi 2 jadi 8 gitu ya. Yang kadang-kadang ini yang sering lupa ya. Seperti itu. Oke, ada juga taper, enggak cuma strip, bisa juga taper. Taper ini butuh keahlian juga dari operator, tapi juga ada biasanya sebuah mesin dilengkapi dengan modul otomatisnya. Profil bikin bola seperti itu. Ya, tools-nya juga mesti khusus. Turning and external grooving yang D ya. Turning ke kiri tapi dia juga membuat groove gitu. Facing ini mengurangi ketebalan benda kerja. Facing sebenarnya cuma dua. Bubutnya facing dan turning. Sisanya itu adalah kombinasi di antara keduanya. Ya. Contoh yang tadi nih, taper turning ini kan sebenarnya facing dan turning. Profiling juga sebenarnya facing dan turning sebenarnya.
ada face grooving. Kalau ini biasanya toolsnya bisa diletakkan di tailstock atau di tool post, tapi toolsnya dimodifikasi gitu ya, khusus untuk bikin bagian groove di bagian face sini. Cutting with a foam tool, ini ya toolsnya sudah dibentuk sedemikian rupa untuk memproduksi seperti ini. Nah biasanya ya ini masal artinya jumlahnya nggak sedikit ya, supaya ada rugi bikin toolsnya. Boring dan internal grooving, nah, seperti ini. Drilling juga bisa ya, jadi ngebor itu nggak harus yang berputar mata bornya, benda kerjanya yang berputar juga bisa terjadi proses permesinan atau perautan. Cutting off, ini motong. Untuk motong, bikin ulir. Kalau bikin ulir nih biasanya pakai modul otomatis ya, supaya bisa sama pitch-nya. Knurling. Knurling ini membuat pola pada sebuah permukaan benda kerja, supaya kadang-kadang fungsinya pakai knob gitu ya, kalau dipegang untuk diputar itu dia agak licin. Di kaliper-kaliper biasanya kalau orang naik panjat gunung itu kan ada knobnya bisa diputar, itu juga dari knurling juga biasanya. Nah ini ada banyak sekali dan mungkin lebih dari ini ya, cuman ini yang paling umum. Dan saya katakan tadi sebenarnya semua ini adalah kombinasi dari dasarnya adalah facing dan turning ya, mengurangi diameter dan mengurangi ketebalan benda kerja. Begitu. Kalau yang di lab, silakan sharing ya, yang praktikum di lab itu yang dilakukan yang mana saja ya? Silakan. Halo. Siapa yang pernah praktikum di lab nih semester lalu? Iya Pak. Stephen, Nur. Ya. Yang praktikum di lab? Iya. Nah, yang mana, yang operasi mana yang dilakukan di lab? Yang kapan hari itu ya Pak? Ya. Yang A. Kita bikin yang A di turning. Oke, selanjutnya. Cutting off. Terus trading juga gitu. Trading juga bikin ya. Pakai otomatis di tradingnya. Iya, Pak. Iya. Oke. Okay. Belum nyoba yang pakai tailstock, ngebor-ngebor gitu enggak ada. Drilling apa nari ada, Pak? Pakai drilling, Pak. Drilling ada, Pak. Enggak, maksudnya drilling ada, tapi mesin bobot ada enggak? Ada, Pak. Iya, ada, Pak. Pernah juga, Pak. Ya, cukup lengkap lah ya. Jadi kalian nggak rugi lah. Oke. Lanjut ya. Thank you jawabannya. Nah, namanya proses permesinan dia, itu ada, sebelum saya masuk sini ya, mungkin saya jelaskan dulu pengantarnya. Ada yang roughing. Roughing ini kerja kasar, ada yang finishing. Ya. Roughing itu biasa hanya pakai depth of cut yang dalam, kemudian putarannya yang karena dalam biasanya putarannya nggak bisa kencang-kencang. Intinya roughing ini kerja kasar, fokusnya adalah MRR yang besar. MRR itu material removal rate ya, artinya kenapa kok fokus pada MRR yang tinggi, supaya cepat pengerjaannya, yaitu roughing. Kemudian yang kedua tuh finishing biasanya. Ya kadang-kadang ada roughing, ada semi finishing, ada finishing ya. Tapi simpelnya saya bagikan dua aja. Yang finishing itu fokus pada penampilan atau dimensi akhir dari benda kerja. Ya, jadi biasanya DO-nya kecil, kecepatannya tinggi gitu ya, untuk menghasilkan permukaan yang diinginkan, misalnya kalau mau halus gitu ya. Itu ada dua seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini kalau kalian baca ada fine, ada rough, ya ini fine ini misalnya finishing, rough ini biasanya roughing untuk makan di awal. Turning and facing operation on all types of materials ya. Use single point. Kalau minggu lalu masih ingat ya, ada yang single point, ada yang multiple point ya untuk permesinan. Kalau yang bubut itu single point. Kalau bore itu ada dua point cutting tool-nya. Kalau milling ada empat biasanya dan sebagainya. Ya.
Ini typical dimension tolerance. Jadi artinya kira-kira toleransi yang dalam kurung dalam ins. Nah, ini bisa kalau fine finishing bisa sampai 0,025. 0,025 mm atau katakanlah 0, gampangannya kita sebut 0,1 mm lah. Jadi toleransinya tuh sangat oke lah, cukup oke lah ya untuk fine. Untuk yang kasar itu bisa sampai 0,3. Artinya apa? Ya, artinya apa kalau kalian mengurangi diameter depth of cut gitu ya. Mengurangi diameternya pakai depth of cut 1 ya. Yang dihasilkan misalnya dari 10 kamu potong 1 gitu ya. Kan mestinya jadi 8 diameter akhirnya. Ya, itu kalau mengukur nggak persis 8 ya. Bisa 8 plus minus angka ini. Tergantung daripada operasinya. Kenapa? Karena kan di sana ada getaran ya. Ada getaran. Saya sering kali jelaskan di proses manufaktur atau menggambar teknik ya. Manusia ini bukan makhluk yang sempurna, makhluk yang berdosa, bikin alat pasti juga ada toleransinya, nggak bisa presisi. Mengukur juga kalau pakai ukuran yang sangat presisi pasti akan tambah kelihatan nggak cocoknya gitu ya. Nah, itu ada getaran, ada misalnya toleransi dari tools itu kalau kalian amati kan motong. Ya, secara kasat mata dia kan diam ya. Tapi kalau kalian amati secara mikro nano, dia pasti kan ada gerakan sebenarnya. Ada gerakan yang sangat kecil, makanya ada bunyi juga di sana ya. Nah, itu toleransi tidak bisa dihindari. Maka ada seperti ini ya. Boring juga ini ada toleransinya. Sekian mili, drilling, milling, planning, shaping, broaching, dan lain sebagainya. Nah, tapi toleransi ini jauh lebih baik daripada cor, casting, dan proses-proses yang sudah dijelaskan di Prosman 1. Ya. Dan bahkan ini bisa ditingkatkan nanti dengan ada yang namanya surface finishing, grinding yang tadi saya sempat singgung di slide pada PPT sebelumnya ya. Oke. Nah, ini karakteristiknya ya. Biasanya juga ini saya sering keluarkan ya kayak seperti ini nih. Ya. Boring internal surface and profiles with characteristics similar to turning, stiffness and boring are important to avoid chatter. Chatter nih bukan berbicara tadi getaran ya. Pak Ugi ini ahlinya kalau getaran-getaran seperti ini. Kemudian milling, ini kalian coba bacalah sebentar ya, baca sebentar untuk keterangan ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bahasa Inggrisnya sederhana kok. Kalau udah ngerti ya langsung aja Google Translate. Nggak bisa bahasa Inggris. Sawing ini gergaji ya, motong gergaji. Planning, shaping ini sudah saya singgung di pertemuan minggu lalu. Kalau shaping yang bergerak toolsnya, kalau planning yang bergerak benda kerjanya, maju mundur begitu. Kalau broaching ini kayak kita menarik sesuatu gitu ya. Oke, saya rasa nggak ada pertanyaan, saya akan lanjut dulu ke slide berikutnya. Lagi-lagi ya ditampilkan gambar mesin bubut dan bagian-bagiannya. Oke, saya lanjut lagi aja. Sebentar ya, saya izin terima telepon dulu, ini cukup meeting, sorry, sebentar ya.
Oke okay, ya, sorry tadi kepotong telepon. Saya lanjut lagi ya. Sampai kemana tadi? Nah sampai sini ya. Nah ini adalah running operation. Kalau kita lihat proses-proses yang ada di dalamnya, ya ini saya mulai dari bagian-bagiannya dulu ya. Saya ulangi aja. Yang merah ini tools, yang kuning ini kuning orange ini benda kerja, golden ini ya. Yang biru ini spindle, yang hijau ini caknya, ya. Oke, nah DF ini diameter akhir, diameter finish, DO diameter origin atau mula-mulanya, ya. Maka depth of cut adalah DO kurangi DF dibagi 2, ketemulah D. Kenapa bagi 2? Karena ini diameter, ya. Karena ini diameter. Kecuali kalau ini R, RF, RO, maka cuma cukup dikurangi saja. Nah, adapun pergerakannya ada ini putaran, ada fit, ya. Ya. Nah, di sini kan dijelaskan ya. Showing depth of cut D itu A, fit itu F. Biasanya ini satuannya berapa milimeter per putaran, misalnya macam-macam satuannya bisa macam-macam ya. Dan juga ada spindle speed, ya, revolution per minute RPM, ya, RPM. Kalau fit ini kadang-kadang macam-macam, bisa berapa mili per putaran. Artinya misalnya kalau dia bergeraknya katakanlah ini 100 RPM, kalau ini 1 mili per satu putaran, ketika ini bergerak 100 RPM, maka dia bergerak ini 100 mili. Gitu. Ya. Kadang-kadang juga satuannya bisa dalam bentuk itu ya, tinggal kita main-main satuan saja. Oke. Nah, ini ya. Cutting speed. Ya, bisa juga dalam bentuk meter per menit, ya. Kecepatan keliling sisi potong pahat permukaan benda kerja. Nah, ini ada istilah lagi ya. Cutting speed. Apa nih cutting speed? Nih kan dia berputar tuh ya, berputar. Benda kerja ini berputar. Pas ada namanya kecepatan kelilingnya, kecepatan di sisi potong pahat, ya. Kecepatan di sisi potong pahat ini berapa sih kecepatannya? Kecepatan relatif pahat terhadap benda kerja atau sebaliknya. Nah, itu nyarinya dari mana? Dari RPM tadi itu bisa ketemu RPM dan berapa ini diameternya bisa ketemu ya. Kalau fit, ya ini gerak makan milimeter per revolusi ya. Milimeter perputaran tadi yang saya jelaskan. Depth of cut ini milimeter biasanya. Ya. Kalau ngitung hati-hati, biasanya satuan kalau milimeter ini meter perlu di apa istilahnya ya, disamakan dulu. Ya. Cutting speed. Semakin besar RPM-nya, maka cutting speed-nya juga semakin cepat, ya. Semakin cepat. Oke. Nih, 16. Ini skema dari gambar tools. Ada tadi kan di video jelaskan ada right hand, ada left hand tools ya. Ya, motongnya juga berbeda bagian. Kalau right hand dari kanan ke kiri, left kiri ke kanan gitu. Nah ini ada kalian praktikumnya pakai tools yang seperti ini ya, HSS. Apakah betul? Iya pak. Iya pak. Benar pak. Iya pak. Oke ya. Benar pak. Enggak pakai yang pakai insert karbat ya? Tidak ya? Pakai itu Pak, Thompson karbat Pak, yang insert Pak. Oh, pakai juga itu ya. Oke, ya. Jadi memang macam-macam tools-nya ini ya. Tapi yang paling umum biasanya orang-orang ya pakai ini ya. Untuk motong besi-besi biasa gitu ya. Nah, ini ada sudutnya. Ini semua diatur sedemikian rupa, jujur saja saya enggak menguasai ini ya. Saya enggak menguasai pengaruh ini terhadap pemotongan bagaimana, itu ada hitung-hitungannya semua ya, ada rumusnya semua. Ada penelitiannya semua. Pengaruh break angle, back rake angle, pengaruh ini dan lain sebagainya itu ada teorinya semua ya. Saya enggak sampai sana penguasaan saya. Oke, saya lanjut saja. Ini adalah rekomendasi untuk sudut potongnya.
ya, untuk sudut potong ketika turning. Bahannya apa? Bahan dari material, maksud saya material yang mau dipotong apa? Bahan dari toolsnya apa? Ini ada rekomendasinya. Ini biasanya dicocokkan juga sama katalog dari supplier. Supplier punya katalog. Di katalognya itu sudah ada. Ini pahatnya, angle-nya berapa dan sebagainya itu ada. Tinggal dicocokkan saja. Oke. Nah, ini summary of turning parameters and formulas. Ya. Kalau kita berbicara N, itu rotational speed of the workpiece, RPM. Kecepatan putar dari benda kerja. Yang putar siapa ya? Spindle. Yang gerakan spindle siapa? Motor. Motor ke spindle, nanti ada gearbox dan lain sebagainya. Itu ya. F, ini feet. Bisa milimeter revolusi, bisa inch per revolusi. Feet rate or linear speed of the tool along with workpiece length, ya. Feet rate. Kecepatan tadi ini sangat tergantung dari RPM-nya juga. Milimeter per menit atau in per menit. Rumusnya F kali N. F kali N. Ini V kecil ya, V kecil. Kalau V besar, surface speed. Kalau V kecil itu feet rate. Ya. Kalau rate, ingat-ingat ya, kalau ada rate, itu ada biasanya satuannya per menit. Ya. Kalau F besar, surface speed of workpiece. P, D, 0 per N. Ada hubungannya dengan juga RPM-nya juga. D, 0, diameter mula-mula. P, untuk maksimum speed. Kalau untuk average, ya pakai D average. D average ini ngitungnya ada di bawah ini. D, 0 per D, per plus DF bagi 2. Ya. D, 0 plus DF bagi 2. Misalnya diameter awalnya adalah 10, diameter akhirnya 4. Ya. Maka D, 0-nya berapa tadi? 4 tambah 10. 14 dibagi 2, 7. Jadi kurang lebih diameter rata-ratanya adalah 7. Jadi kalau menghitung berapa kecepatan pada permukaannya, ya P, kalau yang rata-rata, kali 7, kali N. Ini gampang. Kalau ada soal seperti ini, gampang. Ini cuman apa ya, masukin rumus aja. Biasanya kalau salah itu salah di satuan biasanya. Atau memang nggak belajar gitu ya. Depth of cut. Ini cutting time, berapa sih lama waktu untuk motong, ya. MRR, yang tadi saya sempat sebut, material moving rate dalam milimeter pangkat 3, dalam volume, ya. Per menit, kalau rate itu ada per menitnya, ya, diingat, ya. Torsi yang dibutuhkan, gaya yang dibutuhkan. Ini rumus paten, tinggal pakai aja. Dan biasanya untuk soal-soal ya langsung tinggal masukkan aja sih, diketahui benda kerja diameter sekian, proses turning menjadi diameter sekian, spindle-nya putarannya sekian, ya berapa surface speed-nya, gitu aja, gampang. Oke. Nah, ini untuk gaya yang terjadi pada pahat ketika proses turning. Ya, ini sama seperti yang kemarin ya. Slide kemarin itu kan ada lingkaran merchant itu ya. Bagaimana cara nyari gaya pakai metode grafis ya. Ada lingkaran merchant-nya. Ini sama sebenarnya ya. FC, cutting force. Terus saja tegak lurus dengan arah potongnya. FT, thrust force of atau fit force, biasanya berlawanan dengan arah fitnya, dan FR ini radial force. Oke. Ini adalah rings atau apa, kisaran ya dari cutting speed untuk beberapa material dari pahat. Cutting tool speed ini CBN, kubik boron nitrit, diamond dan keramik ya. Saya kebetulan punya teman kerja di Sumitomo. Kalau kalian pernah lihat alat berat ya, tapi dia di divisi yang membuat cutting tools ya.
tahun lalu waktu masih proses manufaktur jadi satu, sempat saya ajak ke kampus untuk sharing ya, sharing knowledge dari industri. Dia bawa beberapa contoh tools ya, dia bawa CBN, dia bawa diamond, keramik ya, di mana harganya itu satu tuh bisa mulai dari puluhan ribu sampai bisa berapa ratus ribu itu ya. Ini yang good carbon dan sebagainya, ini gambar. Oke, ini slide-slide yang besok akan saya tampilkan di minggu depan. Ini juga ada ngitung daya, torsi, waktu permesinan, laju pembuangan. Ini sebenarnya sama ya kayak tadi ya, MRR itu. Tapi ya nanti coba saya anulah, kasih PR lah, ngitung sedikit gitu ya, ngitung sedikit. Saya carikan soal 1-2 nomor ngitung. Minggu depan aja, ya. Oke, saya mumpung ingat, saya coba upload Glentera dulu. Sambil saya ngecek sekali lagi untuk presensi online-nya, apakah masih bisa. Ketua kelas bisa ngakses enggak untuk presensi online? Ketua kelasnya siapa ya kemarin ya? Saya, Pak. Ardi ya? Iya, Pak. Oke, coba. Oh, coba masuk enggak? Yang di SIM itu, Pak? Ya, nah ini saya sudah bisa masuk nih. Semoga bisa yang pakai barcode. Bisa, Pak. Bisa ya, baru aja bisa ya. Saya coba cari caranya pakai barcode gimana ya. Sebentar. Sebentar. Buat QR code, pilih tombol buat QR code, mana ya, di bagian bawah sebelah kanan, bawah sebelah kanan. Sebentar ya, sambil kalau ada pertanyaan silakan ya. Yang di SIM diisi apa enggak, Pak? Di SIM tunggu dulu. Saya coba berusaha buat QR code supaya kamu mempermudah kerjamu. Oke, Pak. Tapi ini kok muter-muter. Ini kuliah kedua ya sekarang ya? Bentar ya, kedua toh mestinya ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kok, ya, saya nih pusing kadang gini-gini nih ya. Daftar mengajar. Oh, Pak Yopi, yang PRS 2 yes. Gimana, Pak? Kenapa? Yang PRS 2. Enggak apa-apa, saya percaya kalian. Oh iya, makasih, Pak. Ya, sudah diisi oleh Anu ini. Berarti itu dianggap masuk tetap gitu, Pak? Yang PRS 2 nanti mulai muncul di minggu depan ya. Iya. Berarti dianggap masuk gitu ya. Masuk ya. Oke, saya enggak terlalu lihat absen. Yang penting kalian tuh niat aja.